Indah Salsa dikritik habis-habisan karena tak pernah menunjukkan rasa cintanya pada sang suami Pratama Arhan. Sisi sapaan akrab Ajija bahkan dicap cewek red flag lantaran diduga belum move on dari mantan kekasihnya. Setelah resmi menikah pada 20 Agustus 2023 lalu, Ajija Salsa nyaris tak pernah berbagi kebersamaannya dengan Pratama Arhan di media sosial. Sebaliknya, Arhan beberapa kali mengunggah potret istrinya. Pesepak bola asal Dora itu juga menunjukkan cintanya lewat selebrasi romantis setelah mencetak gol di pertandingan Indonesia lawan Cina Taipei dan Turkmenistan beberapa waktu lalu. Alhasil banyak yang menduga cinta Pratama Arhan pada Ajija Salsa bertepuk sebelah tangan. Ajija pun diserang warganet, disebut tak pantas menerima cinta Arhan yang begitu besar. Sebagai tanggapan, Ajija Salsa langsung memamerkan potret mesranya dengan Pratama Arhan di Jepang. Dalam foto tampak pasangan suami istri ini sedang bersepeda bersama. Haruskah aku memenuhi permintaan kalian semua? Haruskah semuanya diposting? Kalau nggak diposting, kalian nyerang semua lingkungan terdekat aku. Tulis Ajija Salsa di Instagram story akunnya. Ajija Salsa merasa warganet sudah berlebihan mencampuri rumah tangganya. Zizi merasa bahwa dirinya tak memiliki kewajiban untuk mengumbar hubungannya dengan Pratama Arhan. Aku awalnya adem aja, gak mau nanggepin. Tapi kok lama-lama berlebihan banget sampai harus semua orang yang gak bersangkutan pun ikut kena juga sama kalian, ucap Ajija Salsa. Maaf ya, aku sepertinya gak ada kewajiban untuk memposting hubungan aku yang sekarang ataupun memenuhi keinginan kalian. Have a great day semuanya, bless you, tutur Ajija Salsa. Setelah menikah, Ajija Salsa dan Pratama Arhan memang menetap di Jepang. Belum lama ini mereka terlihat jalan-jalan di salah satu tempat wisata di negeri Sakura tersebut.